kan di situ lebih dekat, Sobri. Di sana aja, Ndra. Soalnya di sana itu lebih banyak jajarannya. Ndra. Bagus. Assalamualaikum, Bu, Pak. Ini yang ini, Bu. Pak, assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Apakah Bapak tadi di sini melihat ada 3 orang anak kecil lewat sini atau duduk-duduk di sini gitu, Pak? Iya, Pak. Seumuran saya, Pak. Tingginya sesaya, Pak. Dia itu bertiga. Mm-hmm. Yang satu rambutnya lurus, betul. Yang satu lagi gondrong, yang satu lagi kriwil. Mm-hmm. Yang kriwil, dia suka ngomong, sungguh terlalu. Nah. Ada. Nah, satu lagi? Nah, dia pelupa. Satu lagi, Iwow. Satu lagi, Alamak. Barangkali Bapak lihat mereka bertiga ngobrol di sini pakai dialog-dialog seperti itu, kata-kata seperti itu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Yang pakai baju putih, pakai baju koko putih. Terus celana hitam. Terus peci hitam. Saya nggak tahu, Pak. Ya udah deh kalau gitu. Enggak ada, Ustaz. Iya. Ya udah kalau gitu, makasih, Pak, ya. Maaf udah ganggu, ya. Iya, Pak. Ya, Kak. Eh, sebentar, Kak. Kenapa, Ustaz? Kayaknya ada yang aneh deh. Apa? Tadi kan kamu nggak ngejelasin masalah baju. Kok Bapak itu bisa tahu ya kalau trio Bemo pakai baju koko sama celana hitam? Kan tadi kamu cuma nyebutin peci warna hitam. Lah, aduh. Ayo, apa jangan-jangan dari 3 trio Bemo itu nyamar jadi babi Bapak lagi? Bisa jadi, Kak. Coba kita lihat. Papa. Uleo. Aduh, untung aja kita nggak ketangkap. Aduh, capek. Teman-teman, lihat tuh. Tuh, ada tukang bakso. Wow. Mending kita sholat aja dulu. Aduh, ntar aja sholatnya. Pas kita udah jajan. Ya ampun, Sob. Gak boleh begitu, Sob. Kan kamu tahu, Sob, kata Pak Ustad. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita meninggalkan sholat, berarti tiang agamanya bakal runtuh. Kamu gimana sih? Tahu nih, Sobri. Emang kamu gak inget apa? Itu mana namanya sungguh kamu lupa. Emang kamu inget, Man? Enggak sih. Yaudah deh, iya, aku ikut sholat. Gitu dong, sholat dulu. Wudu dulu kita, ya. Ulalah. Trio Bemo. Mau kemana, Ustaz? Aduh, Haikal. Ustaz, budaya kan sebelum sholat kita wudu dulu, Ustaz. Takutnya kita ada hadas kecil atau hadas besar, Ustaz. Kan Ustaz sendiri yang ngajarin, masa Ustaz nggak ngerti sih? Ulalah. Ustadz ini Ustadz kamu. Kamu gak perlu ngajarin Ustadz Musa yang mulia dan santun. Terus kenapa gak wudhu? Ustadz buru-buru masuk ke dalam masjid ini. Karena Ustadz ngelihat siapa, coba tebak. Ustadz Zenoyo. Bukan. Ustadz Ridwan? Salah. Tapi kurang tepat. Bapak sedikit sama ibu. Lagi. Salah semuanya. Ustadz ngelihat. Pak. Bukan. Yang kita cari-cari. Aman. Trio Bemo. Masa? Bodoh. Beneran? Itu di mana? Wah. Lah. Mana trio Bemo, Ustadz? Itu kakek-kakek. Hah? Kok jadi kayak kakek gitu trio Bemonya? Udah, kita udah deh, kita udah deh. Aduh, Sobri, Indra, aku dikejar-kejar mulu, capek nih. Mending kita pulang yuk. Kita namanya sungguh capek. Kita dulu dong. Kita tuh belum makan bakso. Kalau di pesantren kita nggak bakal bisa makan bakso, soalnya makan itu aja. Emangnya kalian nggak lapar apa? Iya, Man. Nanggung. Nanti abis makan baru deh kita pulang pesantren. Mau nggak? Mau nggak? Yaudah deh. Yuk. Ya, yaudah. Ayo. Aduh. Aduh, gimana sih? Katanya kamu mau beli bakso. Ya udah, ayo. Itu baksonya tuh deket banget. Tahu, di sana juga ada. Kan di situ lebih deket, Sobri. Di sana aja, Ndra. Soalnya di sana itu lebih banyak jajarannya. Ndra. Ya udah deh. Kita ke sana aja. Ke sana aja. Baru. Yang mana yang benar, Sobri? Ya, tadi katanya ke sana. Tapi kata kamu ke sana. Ya, aduh. Kita malam-malam gini mau ngapain? Makan apa? Siang, Man. Siang, tapi kayak gini dibilang malam. Kita jadi nggak makan bakso? Nggak jadi. Kita itu mau beli jajanan. Jajanan aja. Yaudah, teman-teman. Yuk.
Kek, kita boleh jalan duluan? Kamu perempuan? Bukan, maksud saya kita mau jalan duluan. Oh, iya, silakan. Aduh, Kek, kenapa tongkat, Kek? Mau dimakan di sini? Iya. Mau dikantongin? Makan sini dong. Makan sini. Nah, yaudah kalau gitu tunggu dulu ya. Abang mau bersihin piringnya dulu, soalnya habis dipakai orang masih pada kotor. Oke. Oke, Pak. Tunggu dulu ya. Iya, Bang. Tuh. Kamu lihat tuh Trio Bemo tuh kelakuan itu. Lagi mau pesen batagor, pakai uang hasil curian uangnya positif. Itu gak bakal berkah. Nanti masuk ke perut, ih jadi cacing. Ngeri. Kalau Ustadz jadi traktor juga, Ustadz? Ya, boleh-boleh aja. Ya, enggak dong, ah. Kalau pakai uang halal, baru boleh. Kamu liatin tuh, pasti mereka ngebayangin bentar lagi bakal dapat sepiring batagor. Apaan tuh? Ini kok kayaknya punggung Ustadz deket bahuku gatel banget ya. Apaan sih, Ustadz? Gatel-gatel. Beneran gatel banget ini. Gatel, nanti kelihatan sobri. Kelihatan gatel beneran, gimana sih? Bohongan, Ustaz. Ah, bohongan gimana, ini asli gatel banget. Hah? Padahal Ustaz udah mandi loh. Masa? Bodoh. Bener, ya Allah gatel banget ini. Aduh, udah deh. Buruan kita tangkap ke Trio Bemo tuh. Di sini kayak tempatnya gak bersih, gatel-gatel nih. Jangan, Ustaz, tangkap dulu, Ustaz. Kalau misalkan Ustaz langsung tangkap, otomatis Trio Bemo ngeliat ke kita. Terus Trio Bemo kabur lagi. Iya sih, bener juga. Tapi ini gak kuat, gatel banget. Apaan sih? Kenyal-kenyal, panjang. Kali apa ini, Kak? Ini ulat buah nih, banyak buah di sini nih. Halo, ulat. Subhanallah, Pade. Timbang nyuri doang, tangan pakai dipotong. Itu sesuai dengan syariat Islam. Iya, Pade, disitunya mah bener. Tapi enggak harus kudu motong tangan juga, kale. Potong rambut, ke. Kumis, ke. Sri Kitty. Positi. Yang cantik kayak ini kita pilih. Ngambul. Mencuri itu yang dipotong tangannya. Masa dipotong rambut? Giginya. Yang namanya hukuman potong itu harus dijalankan. Jangan, Sar. Apa